Berkeseni harus dari hati. Tetap semangat. Sekarang kami ada di kawasan pantai, tepatnya di sebelah pantai dari Teluk Uber, wilayah Kota Sungaliat. Di sini pantainya dihiasi dengan hamparan batu-batu granit. Keren pokoknya. Matahari posisi sana. Sekarang kita ada matahari, jadi black gitu. Nah ini kita coba menanjak dan kita melihat ini dari sini keren loh. Tuh pantainya masih asli, pasirnya juga putih bersih, pokoknya asik di sini. Buat Pradi yang belum tahu tempatnya di mana, pokoknya pantai Teluk Uber, masuk aja pantai Teluk Uber. Jalan masuknya itu di depan hotel Teluk Uber itu sendiri. Ntar jalan, ada jalan setapak gitu, jalan kecil. Ikutin aja ternyata itu. Jalannya, ikutin aja. Napasnya, kita coba ketemu lagi ke rombongan. Di foto di burung. Di mana kak? Kita sekarang lagi di pantai Teluk Uber kak, sebelahnya bukan Teluk Uber. Jadi kita sini mau lihat settingan, siapa tahu buat video klip atau apa gitu. Tapi mudah-mudahan di belakangin dulu ya kak. Dan soalnya depannya ada informasi itu loh kak. Dan tampaknya dikesik lagi. Kita mau lihat situasi, ternyata pantainya bagus. Kita baru tahu dari Pak Pablo, belum pernah kesini. Sebelahnya Teluk Uber, Hotel Oyo. Ternyata di sini ada hamparan batu-batu granit. Luar biasa, keren. Baru pertama kali nih kesini. Airnya juga biru. Aman untuk berenang. Ada wacana. Wacana mau bikin film pendek kak. Kita mau bikin film pendek. Nanti ya orang-orang terdampar di lautan gitu kan. Nanti kesini terdamparnya ke pinggiran pantai. Dan kita mau bikin film pendek tentang itu. Mudah-mudahan doain ya. Semoga bisa terrealisasi. Karena skripnya lagi bikin Pak Pablo. Bukan saya. Dia maha skrip ya. Dia maha tahu, maha mengetahui. Kayak malaikat ya kak, iya kak, bener. Oke lah kak, matanya. Terima kasih kak. Shoot dong pantainya tuh dong, keren dong. Banyak batu kan. Sebelah sana tuh pantai Rambak ya? Itu pantai Rambak. Sebelahnya lagi itu... Bukan Rambak kak, itu namanya Bangka Bay gitu ya. Bangka Bay, Bay apa itu? Rambak Bay apa gitu. Itulah. Sebelahnya lagi itu udah muara. Iya, sana ada kapal kerok kak. Tuh. Lagi terima lowongan loh kak, kapal kerok diterima pramugari, kusul pramugari kapal kerok. Yang mau ngelamar silakan kak. Pramugaranya diterima nggak? Betul, nggak ada terima, cuma khusus pramugari. Pramugari kapal kerok sama pramugari kapal isep. Oh gitu. Silakan lamar kak, kemana? Taruh aja di laut, nanti bisa kesana tuh lamarannya. Oke. Okay. Ya kak ya, makasih kak. Izin kali ya. Sukses ya kak. Ada siang penyair. Ya, kemarin dipakai ya kak, ya. Puisinya kak. Puisinya dipakai dulu, baru izin sekarang ya. Beliau yang orangnya sangat indah. Baru tahu ya, ke pantai stylenya kayak gini loh. Oh, tuh. Rapi ngerancau. Tuh. Rapi ngerancau. Belum rambang. Untuk temen gitu yuk. Boleh. Baru tahu style pantai tuh kayak gini nih pakaiannya tuh. Ah. Lebih matching aku nih ha tuh. Ini ya kak, baju kelompor loh ini kak. Kelompor, malah lutut, malah singgung. Yang ini air kolom biru dong? Yoi. Kolom biru mana ya? Kolom rambang ini sekarang. Kampung angka jauh. Ini alihin kak. Tunggu sini. Adik Gibeng, tunjukin ilmumu. Ting. Tebus. Apa namanya? Oh. Mogi. Gibeng dari kesaktian, ada di tompel soalnya. Gak pecah, ngilang jadi ya. Beng. Sapnya ke gotong sini, Beng. Prade. Hai. Namanya siapa?
Hai. Malu. Oh, namanya malu kok. Malu enggak? Ya, namanya malu. Boleh, 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 boleh. Halo Spready, salam budaya. Kali ini kita berkunjung kembali ke pantai Teluk Uber. Tadi itu sebelah pantai Teluk Uber ya. Kali ini kita di pantai Teluk Uber. Kita menaiki jembatan atau dermaga yang ada di pantai Teluk Uber. View di sini itu banyak perahu-perahu nelayan. Dan kebetulan hari ini hari Minggu dan ini udah sore, pengunjungnya masih ramai. Kalau siang hari bisa jadi lebih ramai lagi. Cantik ya Freddy dengan yang ada di sebelah pantai Teluk Uber ini sendiri. Nah kalau di sebelah situ, di sana itu pantai Tanjung Pesona. Ini untuk yang kelama kalinya. Emang udah balik lagi ke sini. Ternyata pantainya banyak perubahan, guys. Udah banyak perahu-perahu nelayan, terus sudah ada dermaga juga. Kalau dulu kan belum ada tuh. Sekarang banyak pengunjungnya, banyak nelayan-nelayan baru lah ya. Seperti sekaben semen tetap semangat karena kita berkeseni harus dari hati. Tetap semangat apapun seninya, banyak ada seni lukis, seni tari, seni komedi, segala macam, tetap semangat karena dari situlah kita bisa mempercayai diri, terus juga bisa mengharumkan nama Bangka Belitung. Mantap. Yes. Oke, terima kasih Bang Munir. Teluk Uber, sudah ini kita udah pulang. Bagus pantai, tadi ketemu Bang Munir. Sudah promo juga tentang Spready Sekaban kita. Oh, Pak Haidar. Oke, oke. Jadi, semoga kita tetap berkarya. Apa itu slogannya? Selalu ya, dari hati. Becikar. Becikar. Berkarya. Cipta. Cipta dan karya. Berkarya. Karya. Yes. Spready Sekaban, the best. Keren. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kita pulang Spready. Hari karena hari udah gelap. Suatu lagi. Suatu lagi kita lah kena maghrib. Kita pulang ke rumah masing-masing. Depan nih off sensor dikit lah. Ya kan copyright.